warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Juwariah MPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 50 Jakarta, yang beralamat di Jalan Cipinang Muara 1 Jatinegara Jakarta Timur. SMK Negeri 50 Jakarta sebagai sekolah calon pusat keunggulan yang memiliki jumlah peserta didik sebanyak 705 peserta didik. SMK Negeri 50 memiliki konsentrasi keahlian yaitu satu adalah bisnis retail, yang kedua adalah manajemen perkantoran, dan yang ketiga adalah akuntansi keuangan lembaga, dan yang keempat adalah desain komunikasi visual. Pada program yang kami ajukan untuk sekolah pusat keunggulan, kami mengajukan konsentrasi keahlian yaitu pada desain komunikasi visual. Pada praktik-praktik yang dilakukan oleh peserta didik di konsentrasi DKV, yaitu mereka melakukan kegiatan fotografi. Di antaranya adalah mereka membuat foto-foto dari berbagai macam objek. Lalu dari foto tersebut dibuat semenarik mungkin. Lalu kegiatan yang dilakukan yang kedua adalah video. Mereka belajar mengedit video dan juga bagaimana membuat video film pendek. Dan kegiatan lainnya adalah peserta didik SMK 50 melakukan desain grafis, yaitu membuat logo. Dan selain itu, peserta didik membuat desain kemasan dan juga membuat desain brosur, spanduk, dan lain-lain yang semuanya mendukung kepada kewirausahaan. Dan selain itu, anak peserta didik dari konsentrasi DKV, mereka juga membuat atau melakukan seni rupa. Di antaranya adalah melakukan seni lukis, lalu membuat sketsa dan melakukan juga pekerjaan mural pada dinding-dinding. Dan untuk selanjutnya, mari kita saksikan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik SMK 50. Peserta didik SMK 50 luar biasa. Thank you.
persiapan tambahan untuk ruang DKP, karena memang ruang DKP-nya itu adalah ada di lantai 2 yang sangat terbatas sekali. Nanti bikin jembatan itu ya? Ya, kita akan bikin jembatan, lalu di sini akan menjadikan lantai 3, dan ini adalah sudah kemarin sudah dirancang oleh dirinya. Untuk kayak gini dibongkar lagi, Bu? Ya, jadi nanti ini akan dibongkar, kita memiliki lahan, yaitu seluas ini, nanti akan dibikin sampai lantai 3. Demikianlah peta perjalanan daripada SMK Negeri 50 Jakarta. Semoga dengan adanya sekolah menjadi pusat keunggulan, SMK Negeri 50 akan lebih luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.